الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala tajida lahu waliyan murshida amma ba'd Alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat hadir ke rumah dia untuk menunaikan solat fardu maghrib berjemaah cara yang telah ditunjuk ajar oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih al-Fadhil Imam yang saya hormati, Imam tua, Imam muda, Bilal Siak AJK Masjid, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan haji, hajah dan tetamu Allah sekalian. Marilah sama-sama kita berniat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf hazal masjidi lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, Allah telah bagi kita banyak nikmat. Nikmat yang paling bernilai adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman, siapa kembali kepada Allah, yakni mati tanpa iman, maka dia tak boleh masuk syurga. Hatta bawa syurga pun tak boleh. Dan nikmat Islam itu adalah cara hidup, cara yang telah ditunjuk ajar oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bangun pagi sampai kita tidur balik, bangun pagi sampai kita sampai tidur, bangun tidur sampai bangun sampai tidur. Jadi daripada pagi sampai malam tadi Nabi ajar belaka. Maka kehidupan manusia hari ini semuanya bergantung atas iman dan amalan kita. Baik, kita hidup di dunia ni tak lama. Maka yang kehidupan dunia yang tak lama ni lah perlu kita usahakan bagaimana kita kembali kepada Allah mendapat kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Antara perkara yang perlu kita ambil masa yang singkat tapi mutu yang begitu berkualiti, antaranya mari masjid, duduk dengan tazkirah kuliah bahmaya maghrib sampai isya. Tapi ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa mari masjid jalan kaki, setiap langkah yang dilangkahinya mendapat tiga ganjaran. Satu, Allah bagi pahala tiga pakej. Satu, Allah bagi pahala. Langkah yang sama, Allah ampunkan dosanya dan Allah angkat satu darjat. Buktinya pada zaman Nabi, bila kaum Bani Salamah nak pindah, dia jauh rumah dia, rumah dia jauh dengan masjid. Jadi dia minta izin dengan Rasulullah nak pindah rumah dekat-dekat dengan masjid apa. Senang kalau orang bear, oh pakai boleh duduk soh pertama lagi. Mana kata boleh mari masjid, tidak belorak lah rumah dekat. Lalu Nabi kata, jangan, tak apa duduk jauh pun, setiap langkah yang lakahi dapat pahala, diampun satu dosa dan diangkat satu darjat. Tak jadi nak pindah. Dan manakala sahabat-sahabat yang duduk dekat, mereka akan jalan banyak, banyak langkah supaya langkah nak pergi masjid tu jadi banyak. Dan hari ni Allah bagi nikmat kita ada kenderaan, ada kereta, ada motor dan sebagainya.
Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu pernah tanya Nabi, "Ya Rasulullah, wajib kau hamba pergi masjid?" Nabi jawab, "Bila dengar kau gebek." Dengar. Kalau dengar kena mari. Bila tidak bagi alat, hamba buta Rasulullah. Dia tak bagi dah alasan lagu tu. Dia tanya, "Hamba wajib kau pergi masjid?" Rasulullah jawab, "Bila dengar bila pula Abdullah ibnu Maktum nama dia. Abdullah dengar kau azan. Dengar, kalau dengar kena mari ya." Lalu dia ikat, dia minta sahabat ikat tali di masjid sapa tali rumah dia. Apabila azan, Bilal mengumandangkan azan, lalu dia pun pegang tali jalan sapa ke masjid. Tak ada alasan tuan-tuan. Jadi semaya berjumaah ni kalau menurut mazhab, mazhab Hanafi, wajib. Siapa yang dengar masjid, dengar masjid. Siapa jiran masjid, dengar azan, wajib mari-mayat. Sebab tu berkali tu. Sebab kau pekat luar. Deh, dengar. 40 orang, 40 buah masjid depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Ada di rumah, flat, kondo kan. Kalau surah duduk tengah-tengah. Jadi, jadi jiran masjid belakang. Selagi dengar azan, bila kita berada dekat rumah, maka wajib mari-mayat. Mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, fardu kifayah mari masjid. Tuan-tuan haji, ibu-ibu ayah, ayo mari masjid hari ni, telah menyelamatkan ratusan ahli anak mungkin lundai ni deh. Kalau tak mari masjid tu daripada berdosa. Jadi sebelum ni kita ingat, ingat mari maya fardu kifayah. Dok, mari Jumaat fardu kifayah juga. Banyak kali ke, okey. Baik. Jadi ini cerita pakej yang disediakan oleh Allah masa yang singkat ni. Mari masjid. Kita pun semaya. Semaya berjumaah 27 pahala. Salatu jama'ati afdalu min 70 wa 20 darajah. 70 wa 20. Mari berjumaah lebih baik daripada 27 kali ganda daripada maya sore. Tadi banyak lakah dah deh. Jumaah. Wah, wow, mah boleh mari jumaah. Tapi tak boleh gi pahala jalan kaki. Muto pusingnya tayar, kereta pusingnya tayar. Mai Jumaah Nabi kata, kalau mai rumah dua orang, sesungguhnya empat orang itu lebih baik daripada dua. 10 lebih baik daripada 4. 100 lebih baik daripada 10. Ramai Jumaah lagi disukai oleh Allah. Oh. Maka Masjidil Haram lagi ramai 3 juta. Betul? Sebab Nabi kata, pahala pun berlainan. Solatu fi masjidi, semaya di masjid aku, kata Nabi, dapat 1000 pahala. Masjid Nabawi 1000 pahala. Illa Masjidil Haram, melainkan Masjidil Haram. Kerana Masjidil Haram itu mi'ata alaf. Kerana Masjidil Haram itu 100,000 pahala. Maya maghrib saat ini di Masjidil Haram, supungan semaya 30 tahun ke rumah. Allah, ada 10,000 berbala itu tu eh. 10,000 umrah 7,900. Wah, yang meletakkan harga harga apa ni? Harga package tu bukan travel tapi kementerian. Jadi peningkatan harga hotel tu jadi mahal. Tapi berbaloi. Semaya satu waktu 30 tahun maya rumah. Oh, 10,000. Haji 13,000. 30,000 kalau kali kedua atau peti 20 kat atas. Mana kata banyak piti jadi mahal. Tak apa. Pahala besar. Sebab tu Nabi kata, rugilah mereka yang pergi umrah, pergi Mekah tawak umrah. Gi umrah tak pergi Madinah. Rugilah mereka yang tidak buat umrah tapi tak pergi Madinah. Rugilah mereka pergi Madinah tidak meziarahiku. Sebab manzara qabri, siapa ziarah kubur aku, wajabat lahu syafaati, wajib dapat pahala, wajib dapat syafaat aku. Allah tu eh. Gi ziarah Nabi, nilai paket yang samalah 10,000 tadi, dapat syafaat Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Nabi jawab, Nabi kata wajabat lahu, wajib baginya syafaati. Syafaat aku tak apa, habis duit sikit tapi dapat syafaat Nabi. Hak tak pergi tu tuan-tuan. Ni, mari dulu penerbangan pertama balik pada Malaysia. Ni 280 orang. Jadi nak cerita kepada kita pagi haji. Masya-Allah dengan manasiknya. Berapa 3-4 hari ya? Ni hari tarwiyah, hari Arafah,
hari hari raya, hari 10 Zulhijjah tu, 10 dan hari-hari tasyrik. Ni hari ya sebenarnya program haji tu, tapi pergi sampai 50 hari. Ibadat tu tuan, ibadat. Baik. Maka kita wajib, sehingga Nabi kata siapa yang ada ada kemampuan, pitih banyak, sehat dan dia mampu tapi tak segi, biar dulu wikor lama sikit, kita baru pecing. Deh, nanti dulu nak rasa duit pecing ni, tak segi haji lagi. Oh, gitu mu dia ni. Nabi kata orang ni mampu, orang ni sehat, pitih banyak tapi tak segi, tidak ada jaminan untuk dia mati dalam Islam. Na'udzubillah, tuan-tuan, tak seh. Sehingga Sayyidina Umar kata, siapa ada pitih, ada kemampuan tapi tak pergi haji, dia mati, aku tak seh ke bumi dia, di perkuburan Islam. Oh, apa? Sebab dia bukan orang Islam. Sebab dia tak sempurna Islam dia, sebab rukun Islam yang kelima dia tak buat, padahal dia mampu. Jadi kita kena ada niat paling kurang daftar. Daftar lah umur 20 tahun, tak panggil-panggil dia. Heret tu. Neh. Buka tabung haji tapi lupa nak daftar 1300. Lain deh. Ada sekali apa minyak mana tu. Kuliah lagu ni daftar dengan buka tabung haji lain eh. Buka dengan buka buku, buku account. Buka account dengan daftar tu lain kok. Oh lain. Jauh jenak beza dia deh. Kalau daftar 1300 lama dah panggil. Oh, tak daftar lagi ya. Ha, ramai lah kita. Jadi daftar paling kurang kita daftar dah tak apa. Cerita haji deh. Baik. Jadi tuan-tuan, kita tidak ada kesempatan untuk menunaikan haji lagi, tak ada masalah. Kita masjid rumah-rumah kita ni pun kita boleh amalkan. Baik, sembahyang berjumaah tadi. Lepas tu sembahyang berjumaah bersama imam, apabila tu imam baca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ramai-ramai. Maka diampunkan segala dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Ni Allah bagi kepada hambanya semaya berjumaah. Kemudian lepas semaya pula dibaca wirid, dia tak lorak, tak gaduh. Baca la ilaha illallah wa la syarikalah. Baca Allahumma ajirna minanna. Baca ayat kursi. Nabi janji man qara'a ayatal kursi fi kulli dubri tsalatil maktubah. Siapa baca ayat kursi lepas sembahyang waktu 5 waktu, sembahyang fardu 5 waktu. Semua orang ingat ayat kursi. Maka Nabi kata tidak ada yang boleh menghalang dia untuk masuk syurga melainkan mati. Hari ni kalau dia nak masuk syurga boleh dah. Cuma ada yang menghalang dia, siapa? Mati. Mati mahalai. Apabila dia mati, maka mati pun tak boleh nak halai dah. Mati. Maka dia terus ke syurga. Siapa? Orang yang baca ayat kursi lepas semaya fardu. Lorak kita. Banyak kijau N atas anak sekolah pulak gini. Oh lama tu imam macam wiri. Baca ayat kursi. Lepas tu bangun, nak bangun kak? Sekurang-kurangnya. Allahu Akbar. Duduk pulak dalam masjid. Dengar kuliah. Dijanjikan pahala. Malaikat doa Allahumma filahum marham. Ya Allah ampunlah dosanya, ya Allah rahmatinya. Sapalah dia bangun berhadas. Kemudian dengar tazkirah pula. Siapa isyak as-salah bainas salah kafaratun bainahuma. Antara semaya dengan semaya adalah kafarah. Dan siapa yang duduk dalam masjid menunggu isyak, nak balik bersalah setengah je, dikira ibadat semaya. Lepas tu menunggu semaya dikira ibadat. Masya Allah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah. Baik. Maka inilah peluang. Dah lebih kurang sejak dah mari pukul 7:30, balik pukul 9, sejak setengah. Tapi ganjaran disediakan oleh Allah begitu besar di sisinya. Kemudian tuan-tuan yang dikasihi Allah, masa yang diberikan tak lama. Kehidupan manusia ni kana umuri ummati baina 60 wa 70. Umur aku kata Nabi 60, 70 tahun saja. 70 tahun tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, 60-70 kata Nabi. Ibarat kehidupan kita 2.5 jam. Satu hari pemuda dia jalan-jalan, dia jumpa batu permata. Dia pun tengok batu permata ni, nak pergi tukar ke damah.
kalau ada rezeki, alhamdulillah. Tukar tilik tadi tengok, eh maha ni batu mata ni. Gapo nama batu gapo? Ni zamrud ke, delima ke, marjan ke? Eh, kalau maha agak tukar, maaf kedambo nak tukar dengan batu mata ni pun tak cukup, mahal lagi. Oi, maham nah. Gajah je boleh tukar. Pergi jumpa gajah lah. Maka mengadak lah tuanku. Tuanku sikit-sikit. Tuanku kata jolok. Tengok dulu. Oi, sungguh ni. Maka gajah tak dikata better not. Tapi, better bagi masa kepada awak 2 jam setengah untuk masuk dalam bilik khazanah better. Ambil gapa menok. Dalam bilik khazanah aku ni macam-macam ada. Gapa menok mu ambil. Mu waktu ambil. Masa yang aku bagi 2 jam setengah. Boleh? Setuju? Setuju tuanku. Maka tuan-tuan, pemuda tadi pun tak kecek banyak pun masuk dari bilik khazanah. Allahu Akbar. Dari bilik khazanah gajah gapo tak ada. Ada mah toko, ada mah kota, ada duit mah, ada duit pegok, ada lapu comelnya. Allah sedaknya kursi ni lembutnya. Dia pun duduk seller, ambil duit mah tadi, kira 1 untuk aku, 2 untuk aku, 3 untuk aku, untuk dia saja. Pakai lu mahkota dulu, pakai mahkota. Kira-kira, ai, kalau aku ada banyak ni duit, aku beli tanah depan tu, aku buat banglo, buat kondo, sewa 1,000 sebulan. Ai, kalau 10 itu, 10 ribu sebulan. Eh, goyah kaki aku, lebih kurang. Ngoyah dia. Tuan-tuan, ngoyah. Raja pesan tadi, gapa nak ambil waktu ambil. Deh, masa 2 jam setengah, masa berjalan. Waktu aku tadi tengok je, ai, 2 jam setengah ni nak cukup dah ni. Pengawal, dipanggil dia. Buat gapa tu? Benar, banyak benar lah kali dia kupur. Apabila pengawal raja masuk ni, terkejut dia. Eh, apa? Eh, maaf lah raja suruh tubik tu. Masa yang diberikan 2 jam setengah sudah cukup. Eh, hamba nak dulu gok mahkota. Aku dulu nak gok ni. Aku nak lah mahkota, mahtoko, mah pegok dina ke begini. Eh, tak boleh dah lah. Cukup dah masa Allah siapa ni? Raja bagi tadi. Allahu Akbar. Tubik. Maka dia dikeluarkan secara paksa, tuan-tuan. Ini adalah tamsilan. Ini adalah contoh kehidupan kita. Allah bagi umur kehidupan kita. Batu permata tu kehidupan. Ngadak raja ke begini? Raja nak. Raja bagi masa 2 jam setengah. Itulah umur yang Allah bagi. 70 tahun, 60 tahun. 60, 70 tahun. Maka lahirlah kita ke dunia. Pum. Masuk dari bilik khazanah raja. Kita tergoda, kita diuji, kita tengok dunia. Ada orang diuji dengan kekayaan, dengan kesenangan, dengan segala kecukupan gapo dia nak ada belaka. Diuji dengan anak-anak yang ramah, pandai-pandai, gaji mahal. Diuji dengan segala kemewahan. Tetapi dia lupa. Lupa nak mari masjid berjemaah, lupa nak berzikir, lupa nak sedekah, lupa nak kumpul kebajikan untuk hantar ke kehidupan akhirat. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala pun perintah malaikat pengawal tadi untuk dipanggil dia. Malaikat Israel. Dia nak, cabut nyawa dia. Ketika itulah baru dia sedar. Allah, ya Allah, panjailah hamba aku. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau boleh lewatkan sikit nyawa aku, kematian aku. Minta tika itulah along ayo ango aci dalam bank abah ada banyak duit. Boleh waktu baik ke we ke masjid si masjid we semua lah ne tika tu we 100 ribu ke masjid we ke pondok 50 tahfi 50 ribu. Boleh ke? Anak kata ke? Abah, lama dah hamba duk tunggu saat ni. Abah mati, saya pewaris. Saya makan saka, abah. Jangan harap abah nak saya nak sedekah. Tua-tua, semasa hidup ni lah kita kalau nak sedekah, sedekah lah. Hibah-hibah lah. Bagi. Ni masa hidup di dunia lupa untuk kehidupan akhirat. Itulah kehidupan sebenar kita. Tentu yang dikasihi Allah.
oleh yang demikian, gapo perlu kita buat? Perlu apa kita buat? Kita kena tepuk dada tanya iman, cukup ke doa amalan aku? Tuan-tuan yang dikasihi Allah, andai kata seorang itu hidup 60 tahun. Andai kata seseorang itu hidup 60 tahun, dia ada 2 jet, dia ada 24 jet sehari. Dia ada 24 jet sehari. Maka satu hari dia bekerja 8 jet, pukul 8 sampai pukul 5. Dia kerja pukul 8 sampai pukul 5. Maka dia telah habis masanya 8 jet sehari, iaitu 1/3 hari. 1/3, 24 bagi 3, tu bit 8 je. 24 je sehari bagi 3, tu bit 8 je. Dia habis masa kerja saja 8 je sehari. Andai kata dia hidup 60 tahun, dia telah habiskan masanya 20 tahun untuk bekerja saja. Oh, lama. 20 tahun dah. Seorang yang hidup 60 tahun, dia tidur pukul 11 sampai pukul 9 pagi, bangun maya subuh, dia telah habis masa tidur saja 8 jam. Tidur saja 8 jam. Andai kata dia hidup 60 tahun, dia telah tidur 1/3 umur dia 20 tahun. Tidur saja 20 tahun. 20 campur 20 jadi 40. 40 tahun dah. Tidur 20, kerja 20. 20 tahun lagi ibadat ke? Ibadat maghrib isya 2 je, subuh 1 je, 3. Zuhur asar campur sungguh je sungguh jadi 4 je. 4 je sehari ibadat. Maka 4 je ibadat sehari, kalau dia hidup 60 tahun, dia telah habis masa umur dia untuk ibadat 10 tahun. 10 tahun. Dan 10 tahun lagi sosial. Dia makan minum, dia buah, makan teh, main futsal, minum air gapo, badminton dan sebagainya, 10 tahun juga. Baik, lebih kurang. Ibadat 20 tahun, tidur 20 tahun, ibadat mula. Tidur 20 tahun, kerja 20 tahun, ibadat 10 tahun, bersosial 10 tahun. Jadi 60 tahun. Baik. Seorang yang hidup 60 tahun tadi, maka dikira amalan. Allah nak kira amalan dia. Maka ambil ibadat 10 tahun, timbang. Lepas tu, kerja, tidur, bersosial, lain-lain. Timbang sebelah neraca selagi. Berat alik mana? 10 ke 50? 50 berat. Rengih ibadat. Allahu Akbar. Maka Allah hantar Nabi. Bagaimana untuk jadi kehidupan kita jadi ibadat, kerja jadi ibadat, tidur jadi ibadat. Maka kita keluar rumah dengan niat yang betul, mencari rezeki yang halal. Maka kerja jadi ibadat. 20 tahun kerja jadi ibadat, jadi 30 roh. Tidur saja 20 tahun, Nabi ajak adab-adab tidur. Sebelum tidur baca doa, ambil wuduk, niat nak bangun qiyam, mulai tahajud dan sebagainya, jadi ibadat. Topak pula 50 tahun. Dan Nabi ajak adab makan, adab segala adab kehidupan dunia tadi, nak cerita cara Islam tu, bangun tidur sampai tidur balik. Maka kehidupan dia seharian jadi ibadat. Maka 60 tahun hidup jadi ibadat. Allah. Maka dengan itu dia kena banyak belajar, banyak mendengar, banyak hadir ke masjid, mendengar tazkirah dan sebagainya. Baik, tuan-tuan yang dikasihi Allah, beruntunglah mereka yang mana kehidupannya dihabiskan untuk ibadat. Ibadat tadi bukanlah ibadat semaya saja. Jadi nak sebut tadi, walaupun dia bekerja tapi ibadat. Bagaimana kerja itu boleh jadi ibadat? Dengan niat yang baik, keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, di dalam kitab Duratun Nasihin diceritakan ada dua orang sedang balah nak masuk syurga awal. Aku dulu masuk syurga, bapa aku. Akulah. Sudah balah. Ahli syurga balah kih nak masuk syurga awal mula. Siapa yang lebih dahulu? Malaikat pun tanya, bapa balah? Ambo ke? Gini.
Ambolah masuk syurga dulu. Malaikat kata, amalek gapo? Haji mabrur, dia kata. Tahu mana? Ha, Ustaz Royak? Oh, Ustaz Royak. Ambo pergi kusuh haji kah? Kusuh asah haji 17 minggu. Ha. Jadi ustaz ada cerita, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illa al jannah. Haji mabrur tidak ada balasan malaikat syurga. Kalau tak pergi kusuh, oh tak tahulah. Ah, mesti tak tahu. Ki okay, ustaz ngajar kita dengar sebab nak dapat haji mabrur. Kalau kih ustaz, ustaz dulu masuk syurga. Jadi seorang lagi ambo mati syahid. Tahu mana mati syahid boleh masuk syurga? Hadis Nabi, ustaz royak, hadis Nabi, ustaz juga. Nah, orang mati syahid ni dia akan masuk syurga tanpa hisap. Ustaz juga deh, ustaz ngajar kita semangat ni beli tiket pergi Palestin, pergi perang mati syahid. Kalau gitu suruh ustaz lah masuk syurga dulu. Panggil lah ustaz, orang alim, tok-tok lebar, tok-tok guru, maulana. Ni syekh tuan-tuan, wahai orang-orang alim, asatizah, kerana kalian semua yang mengajar, mendidik, terbiah umat, menyebabkan mereka ini jadi bersemangat untuk beribadah, boleh masuk syurga. Jadi kalianlah orang yang berhak untuk memasuki syurga lebih awal. Lalu dikata, tidak wahai malaikat, sesungguhnya ada lagi satu golongan. Sesungguhnya kami ni mengajar kerana ada masjid. Kami mengajar kerana ada pondok, ada madrasah, ada sekolah, ada institusi pengajian pendidikan. Kalau dok kami nak mengajar pun tak boleh. Maka orang yang paling layak untuk masuk syurga terlebih dahulu adalah mereka yang menyumbangkan, yang menginfakkan untuk pembangunan masjid, madrasah, pondok dan sebagainya. Allah tuan-tuan, kita sedekah masuk dalam tabung. Tabung subuh, tabung gerak, tabung maghrib, tabung lima waktu, tabung wakaf dan sebagainya, semua dikira besar ganjaran. Sebab itu sedekah, okay, you duduk di tangga pertama. Tangga pertama gapo? Amalan selepas mati. Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa bisalasin. Apabila mati anak Adam, maka terputuslah amalan dia. Tak boleh dia mari masjid jalan kaki saat ni, tak boleh dia dengar ngajar, tak boleh dia doa, tak boleh dia baca ayat kursi, tak boleh dia gapo? Semua tak boleh baca Quran, selawat. Tapi bila mati, Nabi kata ada lagi amalan, tiga amalan yang tidak terputus. Gapo? Sedekah jariah. Sedekah. Hok dia wakaf, hok dia infak, hok dia sumbang, bagi sumbangan untuk masjid, untuk jalan Allah. Maka di akhirat, masya-Allah, masjid ni ada gear dia. Ada gear dia gapo? Pasir dua lori. Selagi masjid ni hidup, semaya berjemaah, ada kuliah, ada tazkirah gapo, dia mati banyak puluh tahun dah. Ada gear dia. Masjid ni ada dia bagi gapo? Tiga keping mozek. Masih digunakan. Ada gear dia. Oh, tuan-tuan, apatah lagi mereka yang 1,000, 10,000, hari-hari sedekah, tak ada orang tahu. Ya Allah, sedekatun jariah. Wakaf hok paling sebagaimana khatib baca hari ni. Cerita tentang wakaf. Ambo nak sebut tuan-tuan, ada peristiwa yang berlaku di negeri kita. Cerita lama di sebuah kampung, di sebuah jajah. Ayah dia orang soleh. Dia tahu kehidupan akhirat dan dia tahu dia akan mati. Dia telah wakaf sebidang tanah untuk dijadikan madrasah tahfiz. Maka bangunlah madrasah tadi. Daripada tahfiz tadi keluar produk lah. Daripada madrasah tadi ada tu imam tarawih, ada ustaz-ustaz buku tahfiz pula. Ada orang ngapa 30 juzuk ngajar dan sebagainya. Arwah ni telah meninggal dunia. Berapa banyak pahala saham, pahala wakaf dia. Masya-Allah. Tiba-tiba setelah arwah meninggal dunia, si anak balik dan berkata kepada ustaz, "Ustaz, tanah ni tanah arwah ayah hamba." Sudahlah. Arwah wakaf ke? Lah ni ambo nak ustaz
ustaz kosong ke tanah wakaf ni sebab ambo nak duduk pula. Ambo nak. Eh, jangan. Arwah telah wakaf atas nama madrasah. Ustaz, ada hitam putih ke? Ustaz, so, tak ada lah. Nak kecek tak ada fakta, tak ada bukti. Tak lah, tak ada. Cuma arwah ni, dia kata nak buat, dia kata. Dia kata tak buat, nak buat tapi tak buat, ustaz ke? Jadi ustaz, saya adalah pewaris dia. Saya anak dia. Saya nak minta ustaz kosong ke dalam masa seminggu. Allahu Akbar. Sebab tu tu, wakaf, kena wakaf betul-betul. Kalau ada tanah, ambil borang di majlis. Majlis, okay, kita pun akan tulis isi borang. Saya nama sekian-sekian mewakafkan tanah untuk masjid. Kepada atas nama masjid, kepada Majlis Agama Islam sebagai pentadbir. Sebagai amanah, yang menjaga amanah. Maka anak-anak tak boleh, tak boleh tuntut dah. Ni kerana anak tak ngaji agama molek. Dia kata, ayah hamba wakaf mulut tak jadi kira ustaz. Saja seminggu dikosongkan. Ayah dia ke senil 7-8 ribu sebulan masuk dalam akaun akhirat. 7-8 ribu sebulan masuk akaun akhirat. Lain ni relax adalah kubur sebab ada harta wakaf. Duk ngaji tahfiz, duk ngaji, duk ngapa tadi. Tiba-tiba anak gerak. Tak ada lah bulan ni. Ya Allah, sedihnya si ayah tadi. Tuan-tuan, tadi kalau betul wakaf tu betul, maka ayah dia senil. Si mati tadi mewah dalam kubur. Maka kalau kita nak wakaf bertulislah, neh. Ataupun wakaf tunai. Kita masuk kepada tabung wakaf online pun ada lah ni. Nak ceritanya sedekah tadi. Kita sedekah kepada siapa? Sedekah tu banyak ke? Ada zakat, ada sumbangan, infak dan wakaf tadi. Kita bagi kepada anak isteri kita pun dikira sedekah. Hari ni gaji, lepas tu kita pun beli bagai-bagai dapur, dikira sedekah sebenarnya. Baik. Habis cerita sedekah yang pertama. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Arwah ni bagus, sikit-sikit dia pesan banyak kagak lah. Sikit-sikit dengan ngajar yo royak sikit-sikit. Ada satu orang diceritakan. Dan amun nak ceritanya hadis ni ilmu yang bermanfaat, bukan dia kena buka sekolah. Bukan kena ngajar masjid, buka pondok, tidak. Tapi walaupun sepatah perkataan yang dia ajar tadi. Ada satu orang dia pergi dengan ngajar di masjid. Dia duduk bucu-bucu. Ya, tak dengar lah mana lenggak gitu. Neh. Pihak kita tak tahu. Tapi malam tu dia ingat. Kalimatan khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dia ingat. Dia pun jumpa orang nak tubik masjid, ada orang baru siapa. Awal. Kalimatan khafifatani alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dia pun naik basikal beli roti cana. Neh. Ya pun royak kau orang ni bawa roti cana. Mama. Kalimatan khafifatani alal lisan. Maksud dia awal. Dua kalimah rengi di lidah tapi berat di neraca timbangan, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pemurah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia pun sudah ambil roti canai ke begini, dia pun naik basikal kata-kata boom. Kena tepuk kereta. Siapa cik ni? Khabar-khabar? Tak khabar. Apa khabar? Masuk uak. Khabar-khabar duduk dah lewat. Ambo duduk mana ni? Doktor berkata, pakcik duduk dalam wak. Doktor, kalimatan khafifatani alal lisan, dua kalimah rengi di lidah, sakilatani fil mizan, berat di timbangnya, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pemurah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tuh, dia pun mati. Allahu Akbar. Berapa orang dah dia tolong nyapa tu? Ilmu yang bermanfaat. Setara ni pun tak apa dah. Pas kita hari ni, kita dah ajar anak kita. Dah. Habis.
Makan tangan kanan tu, baca kat bismillah dulu, cara mengajar seorang ayah. Dikira ilmu bermanfaat dah tu. Baik, situ. Yang ketiga, waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Ambo tak ceritalah ulama yang hebat-hebat hok karai kita tu, memang hebatlah dia. Kita-kita ni. Baik, tuan-tuan, anak soleh yang mendoakan dia ni, Allah, Allahumma ufili, doakan anak. Dia buat lagu, kau tahu buat lagu pun tak apa. Sebenarnya, Masya Allah, doa. Apatah lagi kalau dia ni, ada anak yang menghafal Al-Quran, Allahu Akbar, sukanya anak di ayah dia. Syafa'at di akhirat, boleh memberi, menyelamatkan ibu bapa dia daripada neraka dan dipakaikan mahkota yang lebih terang daripada cahaya matahari. Mengapa Quran tu? Jadi anak soleh ni, Amal nak cerita tadi, sedekah duduk tangga pertama, orang yang berilmu duduk tangga kedua. Sebab tu bila dipanggil ustaz masuk syurga dulu, orang yang sedekah buat masjid tu lebih besar, lebih awal lagi. Hok sedekah nombor dua ustaz. Nombor tiga ni anak soleh. Nombor tiga buat apa? Satu kisah diceritakan di dalam kitab Fadilat Sedekah karangan Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Diceritakan satu orang wali Allah bermimpi Allah perjalankan rohnya di alam kubur. You tengok ahli kubur ni ke? Semua duk berebut-rebut hadiah. Berebut hadiah siapa? Orang hidup duk tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang orang ngatik ke ada giat. La ilaha illallah, la Allah, la ilaha illallah. Giat dua. Dah giat tiga, orang dapur pun pinggir. La ilaha illallah, la ilaha. Tak lama tu, pinggir. Bubur gapo-gapo. Susun lalu. Giat tiga nak habis dah, astagfirullahalazim. Kapa dah? Habis tu, bismillahirrahmanirrahim tu, pinggir pun gerak-gerak lalu. Ada giat. Kita nampak lagu tu. Sebenarnya, tahlil tadi, tahlil, baca Quran, wirid-wirid kita, doa, kita pergi kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, dikira hadiah tu. Orang ahli kubur tadi berebut-rebut hadiah. Nak, ambo nak juga. Tapi satu orang pakcik duduk relax atas kursi dia, atas kursi malah. Wali Allah ni tanya, bakpo pakcik tak pergi berebut sekali dengan demo-demo? Tak apa, ambo ada anak soleh. Uish, hebat anak dia kan. Duduk mana? Dia pun ayat duduk sekian-sekian tempat. Nama dia si Fulan bin si Fulan. Apabila dia sedar daripada mimpi, pergi cari. Bila pergi cari ni tuan-tuan, pendek cerita, jumpa kawan tu sedang berniaga, mulutnya membaca Al-Quran. Patutlah ayah dia senel-enel dalam syurga. Ada anak soleh. Setelah beberapa tahun kemudian, Allah mimpi ke dia balik. Dia mimpi lagi. Allah perjalan ke dia ke alam roh, alam barzah. Dan tengok semua ahli kubur berebut-rebut hadiah. Termasuk pakcik ni. Buat apa? Sedar daripada mimpi pergi cari kedai tadi. Kedai tutup. Tanya orang sebelah, buat apa? Mati dah. Dan dia mati, dia tak ada nikah. Dia tak ada anak menyambung kesolehan dia tadi. Tak ada zuriat. Ya Allah, sebab tu anak soleh duduk tangga yang ketiga. Kerana bila dia mati, habis dah zuriat dia. Tuan-tuan dikasih Allah. Sebab tu, kita kena didik anak-anak jadi orang yang hebat, orang yang soleh, yang boleh mendoakan kita. Ada satu hari, program motivasi. Ada satu orang ustaz ceramah tentang anak soleh. Ada satu orang ayah bangun, "Ustaz, amu nak kuasi cerita amba. Amba ada 4 orang anak. Seorang engineer, yang kedua doktor, ketiga usahawan. Gaji mahal-mahal belaka, tapi nombor 4 nak ngaji pondok." Amba kata, "Mu keturunan siapa? Keturunan aku tak ada ngaji pondok." Tapi dia cerita ni, dia sedar dah lah. Jadi, dia kata ke apa? Anak jawab, "Ayo, bapa ayo kecil lagu tu. Abel gaji mahal. Boleh biar ke ayah 1,000, 2,000 sebulan. 2, 3,000 ayah banyak dah. Amba ni ayah, kalau ayah mati, ayo kecil lagu tu dengan orang tua dah." Kecil hati lah orang tua ni.
Ati ayah mati, siapa nak doa kaya? Oh, mu enggak. Mati-mati kan piti juga. Oh. Ayah dijawab alat jawab lagu tu. Ni kita mari masjid ke siap lagu tu. Dia kata ayah orang nekat ni, rasa budak ni besok keluar 3 hari, 40 hari berkali, semangat ni. Ayah dia kata kalau mu tubik rumah ni, mu bukan anak aku. Oh, ayah pun. Gi budak ni nak ngaji sungguh? Tinggal ayah dia. Cara dia kata orang tua tu tak ingat mati berkali. Maka setelah beberapa tahun kemudian, takdir Allah, ayah dia tak ada seteruk. Oh, tak boleh jalan lah. Ah, dia minta ada orang jaga dia, ada orang yang ngasuh dia ke begini. Dia kata ke apa? Telefon ke anak sulung, nak kecek. Alung, alung balik lah, ayah sakit, ayah kena seteruk. Oh, maaf ya. Orang ni ongkol. Maklum lah, doktor pakar. Kasyak lagu tu, Allah sedih hati ayah. Cik hati lah Allah, sebab aku sakit tak balik. Telefon nombor 2 engineer. Balik ayah, baliklah weh, angoh. Ayah maaf ayah. Orang ni duduk overseas ni. Orang ada, ada tenda ada tenda, tenda luar negara. Maaf ayah deh. Tak boleh balik juga. Telefon nombor 3. Orang duduk meeting, maaf ayah orang ada meeting besar ni, projek juta ni. Maaf deh. Nanti orang telefon, tak telefon pasal dah. Cik hati anak aku. Tiga-tiga orang ni tak telefon belakang. Tak akak telefon, tak balik. Aku sakit. Nak telefon nombor bosu, nombor telefon bosu, nombor telefon tu tak ingat. Ngaji mana pun tak tanya khabar. Allahu Akbar. Tapi ada orang yang jumpa dia. Dia kata, dia cerita, ayah sakit tu lah ni tu. Baliklah. Seteruk, ya Allah. Tak tahu, hamba tak tahu. Dia pun balik cuti. Ambil cuti balik. Dia kata, ayah, okay balik ni. Allah sedih dia. Mu tahu mana ada royak bapa ayah tak royak saya, ayah sakit. Maka anak bosu ni lah tolong cara ke dia. Basuh berak dia, mandi ke dia, tolong ambil air semaya, tolong ajar semaya cara sakit, tolong suap makan dan sebagainya. Allahu Akbar. Lepas tu, ayah pun kata, ke anak bosu dia, acu buka mari tu. Buka mari dalam sorok. Buka sorok tu, sorok sah lagi. Buka sorok. Ada file warna kuning. Ambil gerai tahan tu. Esok kita pergi jabat tahan. Esok cuti. Ayat hak deh. Ayat hak ni kita pergi jabat tahan. Ayu nak tukar nama mu semua. Mu jah balik. Anak-anak lah tak balik lah ke. Bila tahu nak tukar tahan tu. Atas nama balik. Hok sulung balik. Hok nombor 2 balik. Nombor 3 balik. Ayah. Okey, gi orang tanah di mana? Gapo mu? Tanah gapo? Aku banyak jual tanah. Sebab mu nak gi sambung ngaji overseas. Jadi aku sakit mu tak balik. Mu bukan anak aku. Sore je anak aku ni hok bosu ni. Aku sakit dia je sore je cara kat aku. Allahu Akbar. Muju sedawa. Tutu ai kasih Allah. Kena ada satu daripada ahli keluarga kita yang belajar agama. Yang boleh menjadi imam untuk kita kepada jenazah kita esok bila kita meninggal. Ni nak suruh orang lain. Anak jatuh ramah. Tak sih belakang. Ambo pernah masuk belajar tahfiz dulu di sekitar Kota Baru. Ni cerita lama. 15-20 tahun dulu. Gila kita naik kereta orang mari ambil mayat-mayat. Ambo mayat tepi nyela naku. Duk buah dua beradik bebe nak balik bila kau lupa. Tengok lepas-lepas bagi saka habis balik. Allah. Menjawab gitu ambo dengar. Tak maya dah lah, tak maya dah. Nak balik awak lepas bagi saka habis banyak kerja, ambo balik. Ya Allah, setara ni sedih lah. Ibu bapa duduk dalam kubur yang membesarkan, tiba-tiba tak ada sikit pun manfaat faedah yang dia dapat daripada si anak tadi. Tuan-tuan yang dikasih Allah sekalian, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala atas Nabi sebagaimana didikkan Rasulullah kepada kita cara kehidupan tadi. Perlu ada agama, kena letak agama depan. Maka bila seorang tu yang dia letak agama depan, tak ada masalah. Bila bala mari, bila dia letak agama di atas pala, dia menjunjung agama. Apabila musibah mari,
maka hok tangih tadi dunia, kehidupan dunia, hartanya, segala masalah-masalah dunia, hok penting-penting tadi, ia letak tangih aja. Agama nombor satu. Apabila musibah mari, gempa bumi, banjir, covid dan sebagainya mari, dia akan lepas hok tangih, dia akan pergi hok atas kepala menjunjung perintah Allah. Gapa perlu doa dulu kau semaya dulu kau. Bila sakit gapa dulu, minta dengan Allah dulu. Obat hospital tu lepas ni minta dengan Allah dulu. Kita nak ubah, itulah kehidupan agama sebenar. Baik. Dan kehidupan tadi bala musibah tu mari kadang-kadang adalah untuk mengangkat darjat kita. Kalau orang soleh nak angkat darjat. Kalau orang tu bukan orang soleh, orang berdosa, musibah itu adalah kafarah untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Eh, tak bunyi ya? Ke bunyi dah sana? Bunyi dah dah. Ambo tak khabar. Astaghfirullahalazim. Ngelah cerita ngelah. Jadi, musibah datang itu kadang-kadang yang membawa hikmah. Hikmah gapo? Kita tak tahu. Hikmah rahsia. Hikmah yang tersembunyi di sebalik bala. Di dalam kitab penawar bagi hati ada diceritakan. Bila mana seorang Nabi dia beribadat, maka di pinggir sungai, maka datanglah seorang penunggang kuda. Penunggang kuda ni bawa sebaldi emas. Oh, banyak. Penunggang kuda bawa baldi yang dipenuhi dengan emas. Lalu dia singgah untuk minum air. Dia pun minum air. Bila dia minum air, dia naik kuda dia, dia terlupa baldi yang ada emas tadi. Sudah. Nabi hanya melihat sahaja keadaan air tadi. Maka datanglah orang kedua. Orang kedua mari nak singgah minum air. Ada emas. So beldi. Rezeki aku ni tengok kiri kanan. Tak ada orang. Dia pun ambil beldi tadi dan pergi. Nabi berkata, mungkin orang pertama tadi upah suruh orang ni mari ambil. Okey. Maka datang orang ketiga. Orang ketiga tu mari minum air. Orang susah, dia bawa kapok, penak dia, nampak pakaian dia lusuh. Dia pun berhenti minum air dan dia berehat dan tertidur. Ketika dia tidur, datanglah si penunggang kuda. Mari mengejutkan si fakir miskin tadi. Orang susah tadi. Hei, bangun. Di mana mah aku? Mah gapa ni tuan? Walau tak tahu pula. Mah aku tinggal sini saat. Tak tahu tu. Tengok. Walau tak tahu pun. Sani baru. Sungguh hamba tak tahu. Ku buat ni pun dia ni. Dia pun pukul. Katok dia ni. Supaya mengaku. Dia tak boleh mengaku sebab dia tak buat. Dan akhir sekali. Dia dibunuh. Allahu Akbar. Masyak. Lalu dia berlalu pergi. Tuan-tuan. Nabi tadi. Lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah. Apa yang engkau nak tunjukkan? Apakah pelajaran daripada kisah yang berlaku depan mata aku ni, ya Allah? Sia kau orang miskin tu. Allah suka lah orang yang curi tu tadi. Wahai Nabi, kamu tak tahu rahsia gapa yang berlaku. Kita pun, apa lagu tu? Tak ada dunia. Dunia ni keras. Tak. Allah jawab, wahai Nabi, sesungguhnya orang miskin yang dibunuh tu sebenarnya dahulu dia pernah bekerja dengan ayah penunggang kuda. Dia pernah kerja dengan ayah penunggang kuda ni dan dia tak puas hati. Dia bunuh ayah penunggang kuda. Dan hari ni aku nak menuntut keadilan. Bunuh dibalas bunuh. Wa katabna alaihim fiha anna nafs bin nafs, telah dituntut, telah diwajibkan orang yang mana kata bunuh dibalas bunuh. Baik. Seterusnya patu orang hok curi tu biar lagu tu. Tidak. Sebenarnya ayah kepada tu ayah kepada penunggang kuda ini dulu dia pernah mencuri emas daripada ayah kepada pencuri itu. Dan hari ini aku nak menuntut keadilan. Sesungguhnya dia adalah pewaris yang selayaknya untuk menerima emas. Ini aku nak suruh mula emas dia. Allahu Akbar. Tua-tua kita tak tahu pun gapo berlaku atas dunia ni. Bapa Allah hantar musibah, bapa Allah buat bala, bapa sebenarnya ada hikmah. Dan hikmah tu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala.
tuan-tuan dikasihi Allah, maka apa yang berlaku itu menyedarkan kita dan untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan umur, masa, kehidupan yang berbaki ini, marilah sama-sama kita tingkatkan mutu ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dibangkitkan di akhirat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, apa yang kurang itu daripada kerana hamba. Aku liqali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Takabbal.